Oke guys, di sini kita kembali lagi bersama Mas Hars di sini tentunya. Di sini saya akan mempresentasikan 4 device dengan 1 liquid. Kita mau review liquid apa ya guys? Lunar ini guys, lunar atau fruit cocktail? Lunar aja guys. Oke, saya mau review liquid Lunar Sweet Mango. Ini dari Fabzu guys. Ini baru kayaknya guys. Keren guys, ini baru guys. Ya guys, ini kita pakai Nick 3 guys. Ini kalau di sawang rasanya pasti mangga. Soalnya seperti ini guys. Ini kan rasa mangga guys. Kalau seperti ini tuh. Ini rasa mangga, kita mau cobain di 3 device. Ini harganya Rp130.000 guys. Di GKV guys. Di GKV itu di mana? Di Siono. Kalian bisa cek IG-nya di link deskripsi di bawah. Jadi tinggal mencet sudah langsung masuk di GKV. Kalian langsung bisa mengorder atau menilai barang kalian apakah ready atau tidak yang kalian inginkan. Ya guys. Ini kita buka ya guys. Ini guys, ini masih segel. Tuh guys. Kita copot dulu guys segelnya. Ini karena ini yang salah mengganti guys. Ini segelnya itu gambar Fabzi semua. Fabzi. Ini sudah bisa kita simpulkan ini dari Fabzi. Dan ini salah enak karena kita seperti pada zaman Bazi Bian. Kalau kita zaman Bazi Bian kan ini guys. Kalau apa pelem itu masih diginikan sama orang tua kita. Ya ini mengenang masa lalu guys. Kita langsung tapkan ke dalam ini guys. RTA. Ya sip. Di sini kita sudah tapkan kepada si tank RTA dan juga memakai device Aegis X dan RTA Zeus X nih guys. Ini kita pakai 55,2 watt dengan M1 powerful guys, baterai full. Ini kita pakai kawatnya dari WR flat coil guys. Kalian bisa pakai WR flat coil kalau kalian pakai vapor yang kalian perlukan. Ini guys, ini kita tiga ini pakai WR flat coil salah well sekali guys. Ini guys, ini kawatnya sudah kita pakai beberapa hari tidak gosong guys, masih kemeleng ini guys. Ini saya pernah pakai 1 bulan kawat WR flat coil itu tidak anu guys, tidak berubah rasanya, tidak seperti kawat-kawat yang lain. Kalau saya pakai kawat-kawat yang lain itu berubahnya salah anu guys, berbeda. Kalau ini tidak guys, jadi bisa mengawetkan sisa-sisa uang kalian biar tidak tuku kawat terus, karena ini selalu enak guys. Kalian jangan lupa beli di GKB untuk liquid dan di WR flat coil untuk coilnya guys. Menurutnya dia akan clapton dan flat dan clapton fused dan juga yang lain-lain. Pastinya kalian yang kalian inginkan itu pasti ada di WR flat coil. Sip. Kita deskripsikan rasa dari Lunar Sweet Mango. Oke, menurut saya di RTA ini enak sekali. Mangganya itu seperti, kalau kalian tahu pelem kueni, ya seperti mangga kueni guys.
Kueli itu adalah mangga atau pelem Gu dan Weli. Jadi Gu Weli itu seperti pelem Gu Weli, Kueli. Jadi rasanya itu tidak seperti di liquid-liquid lain, guys. Saya pernah ngerasain di liquid apa gitu, guys. Itu beda, guys. Enak ini. Enak, guys. Seperti pelang kue ini, guys. Di sini leginya pas, tidak legen, juga ada asam-asam kecutnya sedikit, dan juga seperti pelem kue ini lah. Kalau kalian tahu pelem kue ini, gue ini, gue ini, jadi kalian tahu rasa ini. Oke, kita langsung mau coba di RDA Arta Device S8 Mini, guys. Sudah saya drip si buronannya ini. Oke, kita langsung masukkan ke dalam. Nah, si kita pakai 50 watt. Powerful M5. Kita buka airflow full. Oke, kita perbandingan rasa antara ini dan ini. Asemnya itu lebih terasa di RTA. Kalau di RDA itu lebih terasa manisnya, guys. Manisnya agak sedikit legi, lebih legi dari ini. Tapi ini tidak ada asemnya, guys. Asemnya cuma sedikit. Ini asemnya ada banyak, lebih banyak daripada inilah. Ya, ini asemnya sedikit, tapi lebih banyak daripada di RDA. Oke, kita mau pakai device Semonago dan juga RDA DRUGA yang namanya DRUGA. Oke, sip. Kita pakai 50 watt mode normal. Ya, sip. Oh, ternyata leaking, guys. Di sini kita menemukan rasa asamnya yang tinggi, tapi tidak ada rasa manisnya, guys. Jadi ini si device ini kok bisa beda juga. Mungkin kalau menurut saya karena si ini, guys, drip tipnya ini pasti ini, guys, jadi terasa asam. Ternyata ada yang main duger di luar sana. Di sini ada leginya. Di sini cuma asem. Saya setuju ini. Ya, guys. Oke, kalian jangan lupa beli di GKV, tempatnya beli liquid, peralatan vapor, dan lain-lain di GKV. Linknya ada di deskripsi, untuk coilnya, untuk peralatan vapor coil, itu juga ada di GKV. Tapi WR Flat Coil juga menyetoki GKV. Jadi kalau kalian mau beli di WR Flat Coil juga lebih bagus. Pokoknya kalian juga harus beli ke di kedua belah pihak, akar. Akan bukan akar, karena akar adalah kuadrat. Akan terjadi kombinasi BM. Sip, guys, jangan lupa subscribe Mas Das, karena Mas Das akan selalu padamu. Sip. Tapi saya rekomendasikan pakai RTA, guys. Oke, guys, sip.